menurut Habib nih, sifat dasar apa aja sih yang harus dimiliki manusia? Jujur, biar hidup lu manjur, nggak hancur. Iya. Yeah. Cakep. Jadi orang itu kalau udah gak jujur, hidupnya ribet. Karena dia harus menutupi kebohongan pertama dengan kebohongan kedua dan terus aja lo hidup tidak sebagai diri lo yang sendiri. Geli lubang tutup lubang ya, Bebe. Iya. Geli lubang. Jadi paling enak itu tips hidup adalah jujur. Dan kemudian yang kedua, jalani segala sesuatu, entah itu bekerja, bergaul, belajar, itu yang sesuai dengan jati diri lo. Jangan lo jadi seseorang yang mengkhianati jati diri lo hanya karena agar sukses bekerja, sukses sekolah, atau sukses bergaul dengan orang lain. Enggak, capek lo kalau begitu. Jadi ya udah, jujur utamanya pada diri lo, pilih pekerjaan yang sesuai dengan aktualisasi diri lo, pilih sekolah, jurusan, teman, teman hidup, pasangan hidup sesuai dengan diri lu. Makanya kata para spiritualis muslim, man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Artinya kalau dia kenal sama dirinya, hidupnya itu berasa dikontrol oleh Tuhan dan itu indah banget. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.